Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Emro Fakrob. Video kali ini saya akan membuat kantungan kunci bentuk Instagram. Kita lihat seperti apa cara pembuatannya, yuk. Pertama, kita buat 10 rantai. Kemudian buat 1 SC pada lubang kedua. Terus buat 7 SC. 1 2 3 4 5 6 7. Setelah 7 kita buat pada ujung 3 SC dalam satu loop. 1 2 3. Kemudian kita buat 7 SC lagi. Masing-masing satu loop diisi 1 SC. Pada ujung terakhir kita buat SC, terus kita slip stitch. Nah, kita beri tanda, terus kita buat SC lagi, memutar seperti obat nyamuk sebanyak dari row 2 sampai row 5 kita buat mutar seperti obat nyamuk. Setelah sampai row 5 karena kita buatnya seperti obat nyamuk nggak rata, biar rata kita kasih slip stitch sebanyak 2 kali. Setelah ini kita ratakan. Nah, seperti ini kan jadi rata. Terus setelah itu kita potong benang, rapikan. Ganti benang dengan warna putih, buat 1 chain. Kemudian buat SC memutar sebanyak 3 row. Sama seperti tadi, kita memutarnya seperti obat nyamuk, jadi nggak ada slip stitch. Biar rata lagi kita buat slip stitch lagi ya sebanyak 2 kali. Satu, dua, kita potong benang, rapikan. Seperti hasilnya setelah dirapikan, terus kita buat tempat kameranya, kita buat magic ring, buat 5 SC di dalam magic ringnya. 2 3 4 5 kita satukan. Rapikan, potong benang, rapikan. Setelah rapi, untuk pinggirannya kita pakai benang warna putih. 1 SC diisi dengan 2 SC, jadi totalnya nanti ada 10 SC.
slip stitch, terus kita potong benang dan rapikan kembali. Kita tempel lapis ini. Nah, untuk tombol kameranya kita pakai flanel karena ini ukurannya mini banget. Kalian bisa sesuaikan ya. Nah, kita tempel. Gunakan lem tembak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, serta share. Serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasi video terbaru dari saya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.